بسم الله الرحمن الرحيم. مراتب النفس. الشيخ العارف بالله الإمام محمد النووي البنتاني الجاوي قدس الله سره منجلسكن. قال الشيخ العارف بالله الإمام محمد النووي البنتاني الجاوي قدس الله سره: فالنفس سبع مراتب. Adapun nafs itu ada tujuh martabat. Martabat yang pertama, ammarah. Wa mahluha as-sadr. Tempatnya adalah di dada. Wa junuduha al-bukhul. Tentera-tentera nafsu ammarah ni antaranya bakhil dan hirs. Al-hirs, tamak, rakus. Kemudian al-hasad, dengki. Kemudian al-jahl, bodoh. Al-kibru, takabur, sombong, angkuh. Al-syahwat, keinginan haiwani. Kemudian yang kedua, martabat yang lebih baik daripada nafsu amarah itu adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni apa? Ia adalah nafsu yang masih lagi pada tingkat yang rendah dan masih lagi dicela oleh syarak. Dan tempatnya juga adalah di dada, tapi di dalam dada, itu al-qalb. Iaitu dua jari di bawah susu kiri. Adapun pasukan-pasukannya, tentera-tenteranya, itu mencela, bersenang-senang, menipu, bangga diri, mengumpat, pamer diri, pamer amal, bersifat zalim, berdusta, lupa, lalai, leka. Itu semua nafsu lawamah. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah nafsu mulhimah atau nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah adalah nafsu yang telah mendapatkan petunjuk Allah dan tempatnya adalah ar-ruh, iaitu tempatnya dua jari di bawah susu kanan. Ini di sebelah dada kanan, latifah ruh. Adapun laskar-laskarnya sebagai berikut: as-sakhawah, murah hati; al-qana'ah, merasa cukup; al-hilmu, murah hati; at-tawadu', rendah hati; at-taubah, taubat atau kembali kepada Allah; as-sabru, sabar; at-tahammul, bertanggungjawab. Itu semua laskar-laskar, ini tentera-tentera bagi nafsu mulhamah. Nafsu mutmainnah pula ialah nafsu yang sudah bersih dari kotoran-kotoran halus dan telah berganti sifat-sifat tercelanya menjadi sifat-sifat terpuji. Itu nafsu yang tenang, mengingati Allah, sudah berakhlak dengan akhlak Allah yang indah, yang jamal, yang jamaliah, berupa kasih sayang, lemah lembut dan kemuliaan. Nafsu mutmainnah ni tempatnya di latifah sir, itu rahsia. Tempatnya di dua jari sebelah kiri, itu di atas titik kiri ke arah dada. Laskar-laskar bagi latifah asir ni ataupun nafsu mutmainnah ni ialah sikap dermawan, tawakal, berserah diri, ibadah, syukur, redha dan khasyah, takut melanggar perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tingkatan nafsu yang kelima adalah nafsu radiyah, di mana tempatnya adalah
sirru sir, itu sangat rahsia, itu pada latifah yang khafi, tempatnya di jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh. Adapun pasukan-pasukannya sebagai berikut: Al-Karam, Az-Zuhud. Karam memuliakan, Zuhud ini meninggalkan kesenangan duniawi, Ikhlas. Wara', meninggalkan syubhat. Riyadhah, melatih diri. Dan Wafa', bertepat menepati janji. Dan seterusnya nafsu yang keenam, nafsu mardiyah. Tempatnya adalah al-khafi, artinya samar. Itu dua jari di sebelah titik kanan, di atas titik kanan. Pasukan-pasukannya adalah husnul khuluq, baik akhlak. Tarku ma siwallah, ini meninggalkan yang selain Allah. Kemudian berlemah lembut terhadap makhluk, menguruskan makhluk pada kebaikan, memaafkan kesalahan makhluk, dan mencintai makhluk dan cenderung perhatian kepada mereka supaya mereka ni dapat menuju kepada Allah Ta'ala, ya? Kita dakwah mereka, mengeluarkan mereka daripada kegelapan zulmat, akhlak-akhlak yang buruk kepada menuju akhlak yang mulia, dan jiwa-jiwanya ke arah bercahayanya ruh-ruh mereka, barulah sampai kepada tingkatan yang sempurna, itu nafsu kamilah, nafsu yang sudah sempurna, kamil. Nafsu kamilah tempatnya adalah al-akhfa, artinya sangat samar, tempatnya di tengah-tengah dada. Pasukan-pasukannya sebagai berikut, iaitu ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Itulah serba sedikit penerangan yang ringkas tentang jenis tingkatan nafsu, martabat-martabat dia. Jadi nafsu yang harus dikalahkan adalah nafsu amarah dan lawamah. Dan tidak ada jalan yang terbaik untuk membersihkan segenap nafsu amarah dan lawamah ni untuk menuju kepada nafsu mulhamah, seterusnya nafsu yang mutmainnah tu, melainkan dengan memperbanyakkan berzikir ismu zat Allah, 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 setiap pagi, setiap petang, setiap hari, setiap masa, setiap keadaan, sama ada berwuduk ataupun tidak berwuduk, sambil berdiri, sambil berduduk, sambil baring, sambil berjalan, dalam setiap waktu dan keadaan. Dan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian patuh, taat dan berabitah, wasilah kepada mursyid yang arif billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata 'ala syari'atil gharai wat tariqatil baydai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.